Halo sahabat-sahabat Indoaerovid, sambil work from home kita mau ulas balik pengalaman kita waktu naik Airbus A330neo Citilink. Video ini udah lama diambilnya, jadi kita tetap stay at home sama juga seperti kalian. Enjoy! Emergency exit doors with evacuation slide, four on left-hand side and four on the right-hand side. Please take a moment to find the location of the nearest exit. Dalam keadaan darurat, garis di lantai akan memandu Anda ke pintu keluar. In the event of emergency, sleep on the floor will okay. Sebelum videonya lanjut lagi, pastikan teman-teman udah nonton video Citilink Indonesia Airbus A330-900neo Take Off from Denpasar di channelnya Indoaerovid. Kalau belum, teman-teman klik dulu link di bawah ini supaya kalian bisa ngeliat video take off-nya lebih detail lagi. Kita akan lanjut lagi setelah pariwara yang berikut ini. Oke, kembali lagi ke video perjalanan kita. Sekarang kita nyobain nasi goreng dengan sosis. Rasanya sih ya sama aja kayak naik Airbus A320, cuma bedanya kita lagi duduk di Airbus A330. Mealnya enak juga, yang penting di atas kita nggak kelaparan. Suara mesin yang dihasilkan dua Rolls-Royce Trent 7000 ini lumayan senyap, hampir sama kayak mesin CFM LEAP pesawat Airbus A320neo. Keduanya memang pabrikan yang berbeda, tapi dengan teknologi yang kira-kira sama dapat memberikan suasana kabin yang lebih tenang dan senyap. suasana ini juga ditambah dengan ambient lighting yang kami nggak tahu sih ini bisa ganti warna atau nggak. Yang jelas kenapa warnanya ungu, karena sebelumnya pesawat ini dimiliki oleh Wow Air, sebuah maskapai asal Eropa yang sayangnya maskapai tersebut jatuh bangkrut sebelum dapat mengambil pesawat baru ini. Akhirnya pesawat baru yang sudah dibuat untuk Wow Air kemudian diberikan oleh Airbus untuk Citilink. Warnanya juga sudah terlanjur ungu, nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa buat nonton dulu video Airbus A330-900 Citilink Indonesia Take Off from Denpasar. Di situ juga ada video waktu landing di Jakarta lebih detail lagi. Klik link di bawah ini ya guys, di kolom deskripsi atau link di atas. Prioritas kami membuat Anda senang, agar Anda tidak terbang dengan yang lain. Terima kasih telah terbang bersama Citilink Indonesia maskapai berbintang hemat bintang 4 oleh Skytrax. Ladies and gentlemen, we just landed at Soekarno-Hatta International Airport, Jakarta in Tangerang. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt sign is off. Please do not activate your mobile phone until you arrive at the arrival hall. Attention please, passengers with flight connection are requested to consult our ground staff at the transfer service desk. The passengers who have received distribution of infant life vests, please return it to our flight attendant before you leave the aircraft. Please be careful when opening the overhead compartment as the item inside may fall out, and please take all your belongings with you when you leaving this aircraft. It has been a pleasure looking after you, and we hope to see you again soon. Thank you for flying Citilink Indonesia, the 4-star low-cost airline by Skytrax. Setelah keliling kabin A330neo dan juga mampir ke kokpitnya yang mirip-mirip dengan kokpitnya Airbus A320 karena memang masih satu family, akhirnya kita kembali pulang ke Jakarta. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sekali lagi kita ingetin buat nonton dulu videonya Citilink A330neo yang take off dari Denpasar karena disitu lebih detail lagi pas take off dan landing di sana. Keren deh. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap stay at home, stay healthy, dan kita berjuang supaya coronavirus ini cepat berlalu. Bye-bye.